Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 1. Aut Nasaribu Haliganda. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 391 ayat 1, Soto Ditolak. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab nama Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang kesepuluh hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 162 ayat 1, O Debata Masai Balga. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergemang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingatkan dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 392, Saipasiat Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu
menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1, "Saya patau ma diriku." Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 256 ayat 1, "Yesus Kristus Ido Raja," sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu kedua setelah Epipanias hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah saat ini merupakan catatan tentang momentum ketika Filipus mengajak Nathanael untuk mengenal Yesus. Nathanael awalnya ragu, namun ketika Yesus melihatnya, dia mengungkapkan pengetahuan yang mendalam tentang Nathanael. Dengan rendah hati, Nathanael menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan otoritas Yesus sebagai anak Allah dan Raja dalam kehidupan kita. Artinya Yesus mengenal kita lebih dalam dari siapapun. Saat Yesus bertemu dengan Nathanael, Yesus mengungkapkan pengetahuan mendalam tentangnya. Hal ini menggambarkan kasih dan perhatian Yesus terhadap setiap individu, setiap pribadi, sedikit pun tidak ada yang luput darinya. Meskipun kita mungkin merasa tersembunyi di antara banyak orang, Yesus tahu segala sesuatu tentang kita. Dan ini menentukan terhadap bagaimana kita meresponnya dengan merenungkan bagaimana relasi keintiman hubungan kita dengan Yesus yang mengenal hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mungkin pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti Nathanael, yang awalnya meragukan mungkin karena prasangka terhadap asal-usul Yesus. Namun ketika dia membuka hatinya untuk melihat kebenaran, keraguan digantikan oleh iman. Demikian pula kita. Seringkali dihadapkan pada keraguan dalam iman kita. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita, agar selalu siap membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran yang lebih tinggi dari batasan akal pikiran kita yang terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus anak Allah dan Raja, Yesus do anak dewata jala raja, merupakan topik minggu kedua setelah Epipanias ini. Ini bersumber dari bagaimana Nathanael mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja. Pengakuan ini bukan hanya kata-kata, melainkan penerimaan akan otoritas dan kedaulatan Yesus dalam hidupnya. Kehadiran Yesus sebagai anak Allah dan Raja dalam kehidupan kita mengajak kita untuk tunduk dan mengakuinya sebagai penguasa yang adil dan penyelamat yang penuh kasih. Pengakuan Nathanael bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja diperkuat oleh Yesus sendiri yang berbicara tentang melihat malaikat-malaikat naik turun di atas anak manusia.
Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengakuan tentang Yesus adalah Allah dan Raja semestinya nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita menyambutnya sebagai anak Allah dan Raja? Apakah kita bersedia tunduk pada otoritasnya dan mengakuinya sebagai penguasa sejati dalam hidup kita? Melalui khotbah ini kita diajak untuk memperdalam pengertian kita tentang Yesus sebagai anak Allah dan Raja. Kuasa Roh Kudus dalam kesucian hati kita akan memampukan kita untuk dikuasai dan dipimpin Kristus. Dan pada akhirnya, kita dapat mengambil inspirasi dari peristiwa Natanael untuk menerima Yesus dengan iman yang tulus dan mengakuinya sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang mengetahui setiap sendi-sendi terkecil dalam kehidupan kami. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui pikiran dan hati kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami mengakui kemahakuasaan-Mu yang berotoritas dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di atas otoritas-Mu itu untuk menguasai kehidupan kami. Ya Allah, ya Raja kami, kenallah kami, selidikilah kami, dan tuntunlah kami untuk semakin mempercayai dan mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Sebab demikianlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.